kita hitung bersama. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mungkin salah satu upaya promosi ya. Jadi kalau kita itu kemiskinan ekstrimnya kan sebelum itu sekolah yang kemudian dia tidak bisa akses, maka kemudian salah satu solusinya itu kejar paket. Selain kejar paket, memang harus ada akselerasi soal konektivitas antara tempat penyelenggaraan pendidikan dengan siswanya. Maka kemarin saya ada solusi bagaimana kalau kita sewakan kendaraan untuk jemput antar jemput. Salah satu kasusnya di Watu Agung. Nah, kalau tidak, ini tidak cepat, Pak. Kalau tidak, ya aduh, sekolah kabel begini. Dan itu sama satu pun. Jadi konteksnya di Watu Agung ini kita kejar paket berbeda. Selain itu juga ada kumpul cagar kegiatan belajar. Ini berarti sebagai salah satu upaya untuk pengentasan ini, Pak. Apa? Siswa putus sekolah ya? Putus sekolah. Putus sekolah yang karena memang satu miskin, dua akses. Terus tahun lima itu aku. Udah. Tidak ada akses yang di sana. Siapa sih belum? Ini kono. Manfaatnya ada dua. Yang pertama, kita itu ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pendidikan non formal di Banyumas itu ada dan bisa menjadi jawaban terhadap perluasan akses baik layanan pendidikan maupun keterampilan. Sehingga ini kita sama juga memberikan satu bentuk memasifkan gerakan PNS di Banyumas. Yang kedua adalah ini sambil kita menguatkan connecting antar SKB, LKB, dan juga PKBM untuk fokus bagaimana pendidikan non-formal ini setara dengan pendidikan. Dua itu ya. Pak, yang upaya untuk mengentaskan apa putus sekolah itu seperti apa nih, Pak? Kalau kita sudah melakukan pendataan tentang ATS, anak tidak sekolah. Kebetulan Tambak termasuk daerah salah satu empat kecamatan yang pertama kita sasar 2024 dan sudah selesai. Dan kita nanti akan kita kuatkan dengan layanan yaitu PKBM yang bisa untuk pendidikan paket B maupun paket C. Dan kita sudah buka bid PAUD akan segera mengambil langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.